What's up, school fans? Welcome back to Time Out. This is You already know we got the boy in here. Stop laughing, man. We're about to battle it out today. Felix, Citadel, you already know. Again, young legend. I fuck with you, man. Balik bareng gue, Padilla. Kita kembali lagi ke Info Basket Harian edisi 16 April 2021. Time Out, geng. Tadi kalian baru saja melihat 3 video yang menurut gue lucu-lucu semua. Dan yang pertama adalah Giannis Antetokounmpo yang ngeledekin Jrue Holiday. Gila, gue nonton video ini mungkin udah 15 kali. Dan menurut gue itu masih lucu aja. Karena memang ekspresi dari Jrue Holiday dan juga ekspresi dari Giannis Antetokounmpo itu benar-benar priceless banget sih di video ini. And then yang kedua ada Jalen Brunson yang ngisengin Luka Doncic. Di mana dia sok-sokan mau ngasih selamat Luka Doncic. Tapi tiba-tiba dia tekan botol ya, akhirnya keluar dan kena mukanya Luka Doncic. So that was really fun itu. Dan yang terakhir jelas ada Lester Prosper yang hari ini latihan dan juga workout bareng ya dengan Kai Sodo. Ini adalah pemain muda dari Filipina, top prospeknya mereka. So that was really fun juga untuk lihat videonya Lester Prosper tadi ngisengin Kai Sodo. Dan tadi Lester actually siang ini nelpon gue, dia video call gue, kita ngobrol tentang beberapa hal. Dia pun bilang dia ingin mencoba izin kepada pelatihnya di sana, Remy workout, untuk gue boleh datang dan juga ngeliput mungkin pick up game ataupun juga workoutnya Kai Sodo dan juga workout Lester Prosper. Semoga aja bisa terjadi. Kalau bisa terjadi, mungkin sekitar 2 minggu lagi gue akan coba terbang ke Miami nantinya untuk ngeliput Lester, karena Lester pun juga pengen di interview. Dia ingin menjelaskan statusnya dia sekarang ini sebagai pemain naturalisasi timnas Indonesia, karena kata dia banyak banget yang DM yang nanyain dia, kayak lebih baik kalau dijelaskannya di channel ini. Jadi gue harapkan itu pun juga bisa terjadi. Jadi doain aja ya guys ya. Dan besok sebenarnya juga gue mungkin have a big interview bersama keluarga Mobley. Wah, ada bapaknya Eric Mobley, bekas pemain Koba Tamah dulu di Indonesia Muda tahun 94. Lalu ada kakaknya yaitu Isaiah Mobley, serta Evan Mobley yang mungkin aja bisa jadi top 3 draft pick di NBA musim depan ini. Didoain aja jadi, karena gue takutnya biasanya kalau pemain-pemain high profile seperti ini bisa aja sih last minute-nya tiba-tiba batal. Gue nervous banget sih asli, gue kayak masih bingung gitu pengen nanya apa pertanyaan. Kalau kalian punya ide gue bisa nanya apa yang bagus, kalian boleh tulis aja di comment section di bawah. Gue kayak juga harus bikin sih live kali ya, tante kapan-kapan, kayak tentang gue tuh sering banget anxious dan juga kayak takut aja gitu kalau lagi interview, takut interviewnya kurang bagus ataupun juga pertanyaannya kurang bagus. Jadi mungkin one time ntar kita boleh lah ya, one day kita sharing tentang hal tersebut. Tapi yang pasti karena kita akan masuk aja langsung ke timeout hari ini, berita pertama yang paling mengejutkan hari ini adalah LaMarcus Aldridge tiba-tiba pensiun. Gak ada angin, gak ada apa, kita semua kaget lah. Gue jujur pasti semua fans NBA hari ini pun juga shock banget dengan berita ini, karena kita semua udah expect kayak wow, ini LMA Blake Griffin bersama Brooklyn Nets Big 3-nya akan melangkah jauh kayaknya di NBA Playoff. Tapi tiba-tiba ada sedikit cobaan nih untuk Brooklyn Nets, karena LaMarcus Aldridge hari ini akhirnya memutuskan untuk pensiun setelah 15 tahun di NBA. Dia pun 7 kali menjadi NBA All-Star, 5 kali All-NBA, 19.951 career point in the NBA, kurang 49 aja untuk 20K. Tapi still man, he is one of the best power forward ever menurut gue in the NBA. Apalagi waktu zamannya dia di Portland ya, tahun 2013 kali ya, kayaknya 2013 sampai 2015 ingat gue, itu dia lagi jago-jagonya banget sih di Portland. Nah, dia hari ini pensiun karena ada masalah dengan jantungnya, irregular heartbeat. Bagi yang kurang mengerti, ini adalah saat detak jantungnya itu tidak beraturan dan jadi cepat sekali. Itu adalah irregular heartbeat. Nah, penyakitnya adalah Wolff Parkinson White Syndrome. Gue bisa menceritakan apa rasanya karena memang I have it too. Gue waktu itu tahun 2006 baru ketahuannya. Saat itu gue lagi workout di Atlas Performance. Gue waktu lagi conditioning, gue memakai heart monitor, dan tiba-tiba pas gue conditioning itu heart rate gue naik ke 240, which is itu sangat di luar normal sekali. Normalnya itu biasanya kalau lagi pemanasan doang ya, itu biasanya 150 lah, 140, 150. Jadi itu udah bener extraordinary banget. Dan kalau LaMarcus itu, dia udah 3 kali ablation. Itu adalah mencoba untuk menyembuhkan irregular heartbeat ini. Nah, kalau gue ya, kan gue waktu itu 2006 tuh gue masih umur 19 tahun. Jadi gue udah sekitar 15 tahunan, gue takutnya lupa juga.
Kalau gue seingat gue tuh, gue ada jalur lebih, extra pad on my heart, sehingga itu pompa darahnya suka lebih kenceng gitu. Jadi itu kenapa, dan gue tuh harusnya di kateter, dimatiin extra pad tersebut. Tapi gue masih takut, masih belum berani, karena gue pun juga sekarang kan gak main basket in a very high level. Jadi gue kalau lagi kena itu masih lebih bisa lebih kontrol, bisa apa ya, bisa langsung tiduran, minum air, karena itu adalah satu-satu caranya untuk menyembuhkan tersebut kalau lagi bener jantungnya berdebar-debar kenceng banget sih. Nah, kita tuh kalau yang kena, yang punya irregular heartbeat itu adalah kita tuh nggak bisa nebak kapan akan kenanya. Kita nggak tahu kapan kambuhnya, karena ya kita nggak bisa nebak aja jantung kita akan gimana ya. Tapi yang pasti itu kalau gue sih biasanya sadarnya adalah kalau gue kurang tidur, gue kurang istirahat, itu biasanya kalau gue lagi main basket besoknya gue akan kambuh, itu akan irregular heartbeat. Nah, irregular heartbeat ini terjadinya biasanya pas gue lagi lompat. Nah, pas gue lagi lompat terus pas turun itu jantungnya biasanya langsung kayak du-du-du-du-du-du. Wah, gila tuh, pokoknya ada ngeri banget. Dan kalau ada kejadian hal seperti itu, biasanya tuh pengennya pingsan, pengennya black out, karena udah kunang-kunang banget lah biasanya. Jadi kira-kira seperti itulah gambarannya kalau lagi irregular heartbeat. Dan yang luar biasa adalah sebenarnya LaMarcus Aldridge, man, dia jago banget bisa main pas lagi irregular heartbeat pada tanggal 10 April lalu ya. Padahal menurut gue itu sangat sulit banget dilakukan. Gue pernah waktu itu lagi dribble-nya tiba-tiba juga irregular heartbeat tuh, gue langsung jatuhin diri gue ke lantai karena gue harus tiduran agar lebih tenang sih. Jadi gue salut banget sih dia, he went through the whole game dengan irregular heartbeat tuh, menurut gue amazing banget. And gue sih sekarang ini ya sangat salut banget sih dengan LaMarcus Aldridge. Ini keputusan yang luar biasa. Gue tahu dia pasti pengen banget jadi NBA champion, apalagi ini kesempatannya sangat terbuka sekali dengan adanya KD, James Harden, juga Kyrie Irving di timnya dia. Tapi tetap dia mementingkan kesehatannya dan juga keluarganya. Jadi gue hormat banget sih kepada LaMarcus Aldridge, dan congrats banget sih untuk LaMarcus. He have one hell of a career in the NBA. And of course gue harapkan apa kata-katanya Damian Lillard pun akan terjadi ya. Damian tadi udah bilang bahwa man, dia pantas banget sih nomornya di retired di Portland Trail Blazers. So hopefully it will happen because he deserve it. Dan sekarang ini kita harapkan semua LaMarcus Aldridge akan sehat-sehat aja, dan juga karena dia bisa enjoy his time with his family. Nah, untuk Brooklyn Nets sendiri, jelas ini merupakan kehilangan yang cukup besar menurut gue. Apalagi kita bisa lihat waktu itu potensinya LaMarcus ada di offense-nya. Brooklyn Nets, dia bisa provide shooting, 3-point juga. And of course, dia kalau di double team, dia pinter banget. Dia tahu harus kick out-nya, bolanya kemana. Jadi, he's a very smart player, dan sucks banget untuk Nets menurut gue kehilangan dia saat ini. Apalagi playoff udah mau mulai ya, sekitar sebulanan lagi. Kalau gue tapi bilang, sekarang ini walaupun kita tahu Nets itu mau waive si Aldridge agar dia bisa open up another roster spot, tapi kalau gue sih bilang ya timnya Nets sekarang ini udah okay banget ya. Masih ada Jeff Green, Blake Griffin, Nick Claxton, dan juga DeAndre Jordan. I think 4 pemain ini bisalah menutup hole yang ditinggalkan sama LaMarcus Aldridge. Daripada harus ngambil pemain baru lagi, adaptasi lagi, menurut gue kayak kurang banget sih. Menurut gue sih just stay with this roster, I think they will be good. So man, once again gue yakin banyak banget sih fansnya LaMarcus Aldridge yang hari ini sedih. Tapi this is paling terbaik lah, pilihan terbaik untuk dia agar dia juga sehat-sehat aja, and he can take care of his health. Oke, sekarang kita pindah ke play-in tournament. Wah, kemarin juga gue dapat DM lumayan banyak tentang NBA play-in tournament. Jadi play-in tournament ini kita tahu sebenarnya udah dilihat dari tahun lalu ya di bubble. Nah, di bubble ini hanya seed nomor 8 dan juga seed nomor 9 saja yang main. Dan seed nomor 8 hanya perlu menang sekali, sedangkan seed nomor 9 harus menang 2 kali untuk bisa lolos ke NBA playoff. Nah, tahun ini sedikit berbeda daripada di bubble. Kalau gue di bubble, menurut gue cocok sih. Tapi kalau sekarang ini, nanti kita bahas deh tapi. Tapi kita bahas nanti, gue akan jelasin dulu. Nah, kalau sekarang ini, posisi 7, 8, 9, 10 akan bermain di play-in tournament yang akan mulai tanggal 18 Mei nanti. Jadi pertama, seed nomor 7 akan ketemu nomor 8. Jadi kalau sekarang itu adalah Dallas ya. Dallas akan ketemu Memphis ceritanya. Dan pemenangnya itu akan langsung lolos ke NBA playoff sebagai seed nomor 7. Let's say Dallas yang menang ya. Dallas yang menang, dia langsung lolos ke NBA playoff. Dan Memphis harus bermain sekali lagi. Nah, jadi game keduanya adalah seed nomor 9 dan juga seed nomor 10. Nah, seed nomor 9 sekarang adalah Golden State Warriors. Nomor 10 siapa ya? Mungkin San Antonio Spurs kali ya sekarang ini. Jadi kita itu aja sekarang, Spurs lawan Warriors. Nah,
yang menang, misalnya Warriors menang nih, Warriors akan bertemu dengan Memphis Grizzlies. Nah, jadi yang menang, yang kalah tadi dari game pertama, yang menang game kedua akan ketemu. Lalu yang menang dari game tersebut antara Grizzlies lawan Warriors, Michaela akan lolos ke NBA Playoffs sebagai seed nomor 8. Jadi semoga nggak terlalu sulit sih gue jelasinnya ya. Jadi semoga kalian udah mengerti. Jadi itu adalah sedikit gambaran untuk play-in tournament. Luka sih main, tapi dia gak happy banget dengan play-in tournament. Dia bilang, gue udah capek-capek main 72 pertandingan untuk dapetin seed nomor 7. Tapi bisa aja gue kok tiba-tiba main jelek 2 kali, kalah 2 kali, dan tim gue gak akan lolos. Gue actually setuju banget sih dengan apa katanya Luka untuk tahun ini. Kalau tahun lalu tuh sebenarnya seru karena kita tahu di bubble itu ada beberapa tim yang game-nya tuh agak beda ya. Gak sama kuantitinya. Itu kenapa menurut gue play-in tournament, it was a great idea di bubble. Tapi kalau untuk sekarang, ini udah 72 pertandingan sih. Jadi sebenarnya nggak perlu ada play-in tournament lagi. Karena menurut gue juga, ya nggak fair juga sih kalau tim yang misalkan seed nomor 10, tiba-tiba malah dia yang lolos ke NBA playoff. Padahal yang seed nomor 8 udah usaha satu season. So, I am 100%, 1000% agree with Luka Doncic. Apalagi menurut gue, sekarang itu schedule-nya NBA itu parah banget, man. Tadi ada assistant coach yang bilang bahwa this is the worst scheduling ever in the NBA. Dan kita lihat banyak banget pemain yang cedera tahun ini ya. Jadi kalau gue sih bilang harusnya NBA memikirkan ulang lah. Mendingan daripada adain play-in tournament, mendingan kasih waktu istirahat lebih untuk para pemain ini agar mereka semua bisa fresh di NBA playoff. So that is my take. Gue pengen denger pendapat kalian. Pendapat kalian apa tentang play-in tournament, kalian boleh tulis aja di comment section di bawah. Oke, sekarang kita akan recap beberapa game hari ini. Hari ini cuma ada 4 game aja sih di NBA. Hari ini jelas Celtics mengalahkan Los Angeles Lakers dengan skor 121-113. Jaylen Brown had a superb game hari ini dengan 40 poin, 17 dari 20 shootingnya. He can't miss today, man. Luar biasa sekali. Tadi tuh ada satu sebenarnya field goal-nya dia tuh nembaknya dari tengah lapangan sih. Dan itu pun masih kena ring. Jadi harusnya dia 17 dari 19 tembakannya. And hari ini Celtics berarti udah 5 kali menang secara beruntun. And so far dia 7-1 rekornya di bulan April ini. Mereka sekarang tied for 4 position dengan Atlanta Hawks di Eastern Conference. Tadi sebenarnya game-nya kalau nggak salah tuh udah beda sekitar 27 poinan deh di game kali ini ya. Tapi bench Celtics hancur banget tiba-tiba. Tadi Lakers bench made a big run sehingga pemain-pemain starternya Boston Celtics harus balik masuk lagi ke game ini. Dan tadi Lakers sempat ngejar beda 5, tapi untungnya ada Jaylen Brown ya, on fire, back to back jump shot, back to back buckets tadi untuk bisa memastikan kemenangannya Celtics. Fans Celtics pun juga bilang, wah ini kayak benchnya Celtics sengaja nih biar Jaylen bisa 40 poin di pertandingan ini. Tapi man, benchnya Celtics tuh si Tremont Waters ya, sama Carson Edwards sih perlu diganti sih. Dua pemain ini sih hancur banget sih, asli. Dan kayaknya kalau benchnya kayak gini sih Celtics agak susah sih untuk menjadi juara NBA. Tapi Tatum hari ini, Jason Tatum yang kita tahu beberapa game terakhir ini juga on fire banget, sedikit cool off hanya dengan 14 poin aja di pertandingan ini. Tapi Peyton Pritchard, ya bench Celtics sih jago sih Peyton Pritchard doang sih menurut gue sih. Hari ini dia 15 poin, gila tadi beberapa 3 poinnya menurut gue luar biasa banget. Dan hari ini pun Celtics main tanpa big man mereka ya, Robert Williams kalau gak salah sedang cedera sekarang ini. Dan tapi sebenarnya Brad Stevens bisa aja sih happy sedikit sih tentang game ini, karena hari ini Celtics sebenarnya ball movement-nya bagus. Dia 32 assist dalam 46 field goal. Sedangkan dari Lakers hari ini main paling oke menurut gue adalah Mark Gasol ya. Dia 18 poin dan juga 4 rebound. Tapi sayangnya dari terakhir itu dia mengalami cedera di jari tangannya kayaknya kalau gak salah. Dan dia questionable untuk next game. Talent Horton Tucker tadi juga bagus. Actually dia 19 poin, 7 assist, 6 rebound dan juga 3 steals. THT dan juga Kyle Kuzma sih harus step up sih. Next game ini susah nih, lawannya Utah Jazz nih. Kyle Kuzma sih tadi nembaknya sih ngaco banget sih. Gue tadi live, saat gue live, actually thank you so much tadi yang udah join live chat gue untuk pertandingan ini. Rame juga tadi, dan kita akhirnya ngomongin beberapa hal tentang clubbing malahan juga. It was fun though. Kadang-kadang kalau lagi live chat gitu memang tiba-tiba bisa jadi random topic aja sih. But it was fun. Yang pasti thank you so much tadi yang udah support juga lawan Saweria. Really appreciate it. Dan Anthony Davis nih, untuk para fans Lakers, wah Anthony Davis
Davis, kabar baik nih, kabarnya sebentar lagi bisa comeback. Dia udah declared untuk on-court activities, kayak udah on-court juga latihannya, udah bisa full juga nanti. Tapi Frank Vogel bilang bahwa Anthony Davis nanti kalau main akan ada minutes restriction, yaitu 15 minutes per game. Oke, berikutnya ada Golden State Warriors hari ini menang lagi nih dengan skor 119-101 atas Cleveland Cavaliers. Oh my god, man, they are in a very good rhythm banget sih sekarang ini Golden State Warriors. Steph Curry juga in great rhythm, 33 poin. Ini merupakan game ke-9 nih secara beruntun dia at least mencetak 30 plus poin, dan ini adalah karir high-nya dia, karir best untuk bisa 9 kali secara beruntun. Hari ini sebenarnya Curry di babak pertama di lockdown, man. Di lockdown sama Cleveland Cavaliers, dia juga kalau salah miss 8 3 poin pertamanya, tapi untungnya tetap bisa selesai dengan 4 dari 13 kalau salah dari 3 poin ya. 4 straight win untuk Golden State Warriors, tapi Curry percaya bahwa tim Warriors ini masih bisa take it to another level. Wow, man, that's interesting what he said. Hari ini, JTA, Juan Toscano-Anderson was amazing menurut gue. He's the chosen one. One for all for one. Wow, udah dapat beberapa nickname nih hari ini. Dia 20 poin, 8 dari 9 shootingnya dan juga 7 rebound. Kayak kuncinya JTA sih gampang banget. Dia tinggal hustle dan juga he just having fun. It looks like he's having the time of his life on the court, dan itu terbayar mahal dengan permainan bagusnya dia hari ini. Dan gua harap sih next game ini dia bisa terus mendapatkan menit dari Steve Kerr ya. Apakah kita perlu pick up JTA nih untuk fantasy team gua? Wah, itu pertanyaan gua tunggu. Apa jawabannya nanti gue tunggu nih dari kalian semua. Dan Warriors sekarang ini ada di posisi 9 di Western Conference, so they are in the play-in tournament. Dia beda cuma setengah game aja sih dari Memphis Grizzlies, jadi masih bisa banyak berbeda sih. Hari ini berita sedihnya adalah untuk para fans Golden State Warriors, James Wiseman sudah dipastikan akan out for the season. Just unlucky, okay? Draft pick nomor 2 tuh just cursed. Kayak 10 tahun terakhir mungkin draft pick nomor 2 yang paling jauh tuh cuma Ja Morant dong kayaknya. Yang lainnya banyak yang cedera, banyak yang bust. So Evan Mobley gue harapkan gak nomor 2 deh, gue harapkan dia nomor 3 aja lah season nanti untuk jadi NBA draft. Jadi just unlucky James Wiseman, kita tahu kita pengen lihat developmentnya dia. Beberapa game terakhir juga sempat main bagus ya. Jadi sangat disayangkan sekali nih, harus istirahat sampai akhir season ini sih. So just unlucky for him. Terus ada Phoenix Suns juga hari ini menjadi tim kedua di NBA yang bisa mendapatkan 40 kemenangan season ini. Phoenix Suns berhasil mengalahkan Sacramento Kings dengan skor 122-114. Game ini sebenarnya agak ketat ya. Lebih seru daripada game Lakers. Tapi untungnya ada DeAndre Ayton tadi juga make a couple of key baskets untuk Phoenix Suns. Dia selesai dengan 26 poin dan juga 11 rebound. Suns sekarang ini lagi 10 game winning streak at home. Wow, udah 1 bulan lebih katanya gak kalah nih kayak at home. Devin Booker juga menyumbangkan 23 poin, serta ada CP3 nih yang double-double dengan 13 poin dan juga 11 assist. Sedangkan untuk Sacramento Kings ini merupakan kekalahan 9 kalinya secara beruntun. Dan tadi kelihatan banget sih De'Aaron Fox di saat-saat final buzzer itu, he is not happy at all. So, Kings ternyata jadi jelek lagi. Padahal waktu itu sempat actually mau masuk ke NBA playoff ya, ada di zona playoff, tapi langsung nyungsep lagi. Dan terakhir, ada Milwaukee Bucks hari ini mengalahkan Atlanta Hawks dengan skor 120-109. Giannis kembali lagi ke line-up-nya Bucks hari ini, dan dia berhasil mencetak 15 poin, tapi nggak masalah untuk Giannis, karena teman-temannya sangat membantu dia sekali. Ada 7 pemain lain yang double digit scoringnya luar biasa ya. Dan salah satunya adalah Jrue Holiday nih, mencetak 23 poin. Lalu ada Brook Lopez juga yang mencetak 19 poin dan juga 12 assist. Jrue Holiday gak hanya offense-nya aja yang oke hari ini, tapi dia juga lockdown si Trae Young, man. Gokil sih defense-nya hari ini. Dan kali kita akan pindah ke prediksi. Prediksi 2-1. Wah, nyesek banget sih. Kalah setengah poin doang tadi untuk Phoenix Suns. Kalau kita bisa 3-0 hari ini, tapi actually at least kita masih winning percentage. Kita actually lagi lumayan oke nih. Akhir-akhir ini gak ada yang 0-3, gak ada yang 1-2. Kita kayak lumayan konsisten di 2-1. Besok NBA ada 11 pertandingan. Dan kayak game yang paling gue tunggu-tunggu, yang paling seru besok adalah Clippers melawan Philly. Gak tahu sih Kawhi akan main atau tidak, tapi yang pasti kayak PG akan main, Marcus Morris akan main. Kayak akan bisa tetap seru sih. Jadi besok gue mau milih LAC, I'm going with my Clippers besok plus 2.5. Dan berikutnya ada Memphis melawan Chicago. Ini gak ada spread ya, dia 0 ya, jadi tinggal pilih aja, pick them. Kira-kira siapa yang akan menang. Chicago harus kehilangan Zach LaVine nih untuk mungkin 10-14 hari ke depan, karena dia masuk ke health protocol NBA. Chicago playing really bad, so I'm going with Memphis besok ini, pilihan gue. Dan terakhir gue akan milih Denver -8.5 melawan Houston Rockets. Denver I think on a mission. Mereka juga lagi termotivasi sekali seperti gue bilang, karena cederanya Jamal
Murray. I think they trying to prove bahwa mereka juga bisa menang tanpa Jamal Murray. So I'm going with them minus 8.5 tomorrow. Oke, okay, sekarang kita ke top shoes. Pertama ada Kemba Walker nih dengan Jordan 35 player edition-nya. Dia keren juga sih logonya menurut gue, yang di tongue-nya ada logo angka 8 ya untuk logonya si Kemba Walker. Lalu ada Jason Tatum nih, kayak kombinasi ya antara Jordan 5 dan juga 35. Ini keren sih kombinasinya, gue harapin Jordan akan keluar nih dengan sepatu ini. This is really interesting. Dan lalu ada berikutnya ada this is super fire juga sih dari Giannis dengan Freak 2. Pengen banget sih ini, wah warnanya sih asik. Dan ini tadi ada anak yang beruntung yang mendapatkan sepatu ini dan ditandatangan sama Giannis. Lalu yang terakhir, LeBron brought out the Cloth X Nike Air Max 1 KOD Cha tonight. Wah, gue gak even tahu namanya, susah banget. Tapi pasti swagnya sih asik banget sih LeBron dengan sepatu ini. Lalu kita akan pindah ke top place. Top place gak banyak, cuma 3 aja. Ada Matu nih with a crazy block on Dario Saric. Lalu next ada Steph Curry drops daily to the floor and hits the 3-point shot. This is crazy. Lalu yang terakhir, Draymond Green nih just get ups and dunks it on Larry Nance Jr. Wow, this is nice. Jarang-jarang juga ngeliat Draymond Green ngedang seperti ini ya. Dan play of the day, of course we gonna pick Jaylen Brown. Who else? Because he had the best game today dengan 40 points, 17 dari 20 and 9 rebounds. Just all around a great performance dari Jaylen Brown. So timeout game, itu saja untuk edisi timeoutnya hari ini. Semoga kalian mendapatkan informasi baru dan juga wawasan baru, karena itu adalah goal gue setiap harinya. And of course, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and thank you so much for watching timeout sampai di titik ini. Kalian seperti biasa gue bilang, adalah cara mudah untuk kalian support channel ini adalah kalian nonton video gue secara full. So once again, thank you so much and I'll see you guys tomorrow. Peace.